Sambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga di Madiun, Jawa Timur ikuti Festival Kue Manco. Kegiatan ini sekaligus untuk mengangkat citra kue manco di tanah air. Gunungan raksasa yang disediakan Panitia Desa Tambakmas dalam Festival Kue Manco ini langsung diserbu ribuan warga. Hanya orang dewasa, anak-anak pun rela turut berdesakan untuk mendapatkan jajanan khas Madiun ini. Dan hanya dalam hitungan menit, gunungan manco ludes jadi rebutan. Festival jajanan manco ini merupakan pertama kali digelar. Jadi tak heran jika warga nampak antusias untuk mengikutinya. Selain untuk meriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, festival ini juga untuk mengangkat citra produk kue manco. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 ini, kami pemerintah Desa Tambakmas dengan teman-teman Karang Taruna mengadakan festival manco. Yang mana pada kegiatan ini kami berharap dengan ada acaranya seperti ini sehingga produk manco yang menjadi unggulan Desa Tambakmas akan lebih terangkat lagi. Jajanan manco merupakan produk jajanan asli Desa Tambakmas, Kabupaten Madiun. Di desa ini, mayoritas warganya menjadi produsen kue manco. Ya, kalau ada ajang festival manco seperti ini, bisa lebih memperkenalkan manco kepada masyarakat luar Desa Tambakmas dan juga masyarakat seluruh Indonesia. Untuk menambah kemeriahan festival ini, sejumlah hiburan juga digelar, mulai dari tarian-tarian, hingga pencak silat dari pemuda setempat. Hendra Raka Setiawan melaporkan untuk NET.